Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengundang pimpinan Ormas Islam untuk berdiskusi seputar kebangsaan di kediamannya. Dalam kesempatan itu, LDI mengusulkan pentingnya kemandirian bangsa. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu internasional dan nasional yang menjadi tantangan bangsa dan umat ke depan. Menurut Zulkifli Hasan, bangsa Indonesia menghadapi Islamofobia. Ia menyoroti umat Islam terpecah belah hanya karena beda pendapat. Berbagai pimpinan ormas menanggapi berbagai masalah yang dipaparkan oleh ketua MPR itu. Pejabat Ketua Umum DPP LDI Kriswanto Santoso berpendapat Indonesia seperti pelanduk yang berada di antara dua gajah besar yang siap beradu antara Cina versus Amerika. Memihak manapun mudaratnya akan tetap ada. Harus ada langkah yang wajib dijalankan. Menurut Kriswanto, empat hal yang diperbutkan dunia ini sebenarnya energi, pangan, air, dan logam. Indonesia menjadi sumber material tanah jarang yang menjadi bahan senjata serta teknologi tingkat tinggi. Menurutnya, dari apa yang diperebutkan, kita harus membangun strategi kemandirian dalam rangka penguasaan empat hal penting itu, baik untuk Indonesia dan umat Islam. Semua ormas-ormas Islam harus membangun kemandirian umat Islam dengan kompak. Sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menguasai teknologi dan ilmu yang bisa menguasai empat hal itu.